nationwide. Jadi kalau dia udah mencuri data, kemudian menjual data yang merupakan konsennya tidak begitu dari yang menyukainya, itu udah jelas blacknya di situ. Tapi kadang-kadang ada gray area, misalkan misalnya di sosial medianya itu misalkan si contohnya supplier sosial media, kemudian pada satu ketika dia menggunakan datanya untuk target marketingnya dengan partnernya dia, apakah itu merupakan salah satu yang black atau masih gray area, karena datanya kan sudah dikumpulkan langsung karena orangnya sendiri yang ngisi, pada saat ngisi orangnya udah konsen. Tapi jangan